Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabil Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga kita para pengikutnya di akhir zaman. Membahas tentang yang namanya bulan Ramadan pasti tidak jauh dengan tentang kalimat jihad dan juga hijrah. Jihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, sedangkan hijrah artinya berpindahan dalam suatu tempat ke tempat yang lain. Di dalam hadis sendiri, bahwasanya jihad merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala karena jihad merupakan tiga amalan yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Mengenai jihad di jalan Allah ini, di bulan Ramadan merupakan salah satu perantara kita, momentum kita untuk melaksanakan jihad yang sesungguhnya. Dan jihad bukan hanya tentang perang, tetapi jihad juga tentang melawan hawa nafsu kita. Nafsu yang membara, nafsu yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Nafsu yang mana membawa kita ke dalam kezaliman, yang jauh dari kata yang namanya kebenaran dan juga jauh dari cahaya ilahi. Kemudian hijrah. Hijrah juga merupakan salah satu momentum yang tepat di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Karena dengan kita hijrah di bulan Ramadan ini, insya Allah, Allah ketuk hati kita, Allah buka hati kita untuk yang namanya selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi mughoraman katsiran wasi'ah. An-Nisa ayat 100, yang bermakna barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini rezeki yang melimpah dan luas. Maka dari itulah, hendaklah kita sekalian umat-umat yang beriman, orang-orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, hendaklah kita melakukan yang namanya jihad dan juga hijrah pada bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena itu tadi, yaitu momentum bulan Ramadan ini tidak datang dua kali, tidak mungkin, dan mungkin saja kita tahun ini adalah tahun yang terakhir. Maka dari itulah, hendaklah kita semua, para pemirsa TV Pramuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV Pramuka yang berbahagia, hendaklah kita berjihad dan juga hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena momentum bulan Ramadan merupakan momentum yang istimewa. Karena mungkin saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun terakhir kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah jihad dan hijrah merupakan salah satu perbuatan yang baik. Jihad dan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan juga jihad juga hijrah di bulan Ramadan ini merupakan salah satu momentum yang istimewa yang mungkin saja tidak datang dua kali. Mungkin saja tahun ini adalah tahun terakhir kita. Wallahu a'lam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Syukran katsiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.